Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak Lisa. Sampai jumpa lagi. Lama enggak ketemu Kak Septi. Iya, aku juga. Kak Septi sehat kan? Sehat. Kak Lisa gimana? Ah, sehat juga Kak Septi. Masih semangat juga sampai hari ini. Wah, Kak Septi bawa teman ya? Iya. Siapa tuh Kak Septi? Ayo kenalin. Hai, Kak. Halo, siapa namanya? Namaku Dodo. Oh, Dodo. Hai Dodo, Kak Lisa juga bawa teman. Wah. Wow. Namanya siapa namanya? Jido. Apa? Jido? Bukan Kak Septi, siapa namanya? Jido. Hai Jida. Jida. Dodo. Kak Septi. Ada adik-adik yang ada nonton di rumah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu lagi. Bagaimana keadaannya? Ya, kakak-kakak berharap kalian semua yang di rumah tetap sehat dan semangat. Benar kan, Jida? Ya, Kak Lisa. Kak Lisa, kenapa Jida? Kak Septi, sama Dodo kok nyanyi-nyanyi sendiri? Oh iya? Kak Septi, ya, kok nyanyi-nyanyi sendiri sih? Kak malah ngajak-ngajak. Oh, maaf ya, Kak. Dodo nih, coba ajak adik-adik buat nyanyi bareng-bareng kita. Iya, adik-adik belajar sekalian ya, Kak. Ya. Adik-adik, ayo kita menyanyi bersama. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Bantu kamu untuk lipat tangannya. Yuk. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Dodo. Terima kasih Dodo. Kak Lisa, kenapa Jida? Semalam Jida tidur. Tidur nyenyak sekali. Terus bangun pagi, Jida bangun dengan selamat. Kok bisa ya Kak Lisa? Aku juga loh Kak Lisa. Iya Dodo? Iya. Kenapa ya Kak Lisa? Oh sudah pasti Jida dan Dodo bisa bangun pagi dengan selamat karena ada Tuhan Yesus yang memelihara, melindungi, begitu juga adik-adik yang di rumah. Kalau hari ini kalian masih bisa nonton dan ikut sekolah minggu online bersama-sama, itu karena Tuhan Yesus melindungi kita. Pagi hari, siang hari, sore hari, juga malam hari waktu mata kita semua tertutup. Benar kan Kak Septi? Benar. Nah, kalau gitu sekarang Jida, Dodo, juga adik-adik yang di rumah, kita akan menaikkan ucapan syukur untuk Tuhan Yesus dengan mengangkat pujian, Tuhan, ku datang padamu.
Yesus baik ya. Iya Jida, Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Iya, oh, dia sangat baik. Benar Dodo. Oh iya adik-adik di rumah, Kak Senti, Dodo dan juga Jida, ternyata ada teman-teman yang lain yang juga mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan pujian. Wow, bagus sekali Dodo. Tuh. Siapa mereka kakak? Wah, siapa yang mereka ya? Kak Senti tahu nggak? Ada Regan. Oh iya benar, Regan, Rosalin, dan Revan. Oh iya teman-teman, ada Regan, Rosalin, dan Revan. Ayo kita panggilkan mereka. Terima kasih.
sekarang kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Nah, teman-teman boleh mengumpulkannya terlebih dahulu. Nanti jika ibadah sekolah minggu sudah diadakan kembali di gereja, teman-teman boleh membawakannya di gereja. Baik, kita akan mengangkat pujian Betapa Hatiku. Kami dimampukan untuk memberikan persembahan syukur. Tuhan, tolong berkati persembahan ini supaya persembahan ini boleh berguna dan bisa menolong pelayanan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Bahkan sekarang, ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, kami bersyukur untuk itu, tapi kami juga mau memohon Tuhan, tolong supaya kami punya hati yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan tekun. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kakak terkasih kami, Kanata, yang akan menolong kami mendengarkan dan memahami kebenaran firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik. Ketemu lagi dengan Kanata. Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik walaupun melalui sekolah minggu online. Nah, hari ini Kanata mengajak adik-adik semua bersama papa, mama, opa, oma, keluarga semua di rumah untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Terkhususnya pada masa pandemi ini, kita selalu sehat-sehat saja, beraktivitas dengan baik, dan selalu bersuka cita bersama keluarga di rumah. Itu karena janji Tuhan yang tidak pernah Tuhan ingkari. Tuhan selalu membuktikan janjinya untuk selalu menyertai kehidupan kita. Nah, adik-adik, berbicara tentang janji, Kanata penasaran nih, adik-adik pernah gak dijanjiin sesuatu oleh papa misalnya, atau mama, opa, oma, atau keluarga yang lain di rumah? Atau mungkin ada orang lain siapapun yang pernah menjanjikan sesuatu buat adik-adik? Gimana rasanya kalau misalnya janji itu ditepati? Apa perasaan adik-adik ketika adik-adik diberikan sesuatu yang sudah lama sekali adik-adik nantikan? Berikan hadiah istimewa. Bagaimana perasaan adik-adik? Bagaimana perasaan adik-adik? Ada yang mau berbagi cerita untuk kakak-kakak di sekolah minggu dan juga teman-teman yang lain di rumah? Ada yang mau berbagi cerita?
Gimana perasaannya kalau dapat mainan yang Leo pingin kan? Leo senang sekali. Leo mainan itu yang sudah Leo tunggu-tunggu. Leo bisa mengumpulkan koleksi robot banyak. Halo teman-teman, halo juga kakak-kakak. Beatrice tuh pengen sekali punya helikopter yang drone. Minggu lalu Beatrice dapat kiriman dari Om Etes. Pas Beatrice buka, wah, ternyata helikopter drone. Nih, Beatrice main sore hari, tapi tidak setiap sore. Beatrice kan juga harus belajar. Tuhan Yesus tuh baik sekali. Apa yang Beatrice minta, Tuhan Yesus kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dadah. Saci seneng gak kalau dikasih hadiah? Seneng. Senengnya kenapa? Gimana senengnya? Senengnya karena hadiahnya bagus. Kalau seneng gimana? Perasaan saya sangat senang. Saya akan melepas dengan gembira dan tidak lupa berterima kasih kepada mama dan papaku. Terima kasih Saci, Leo, Rafa, dan Beatrice yang sudah mau berbagi cerita kepada kita semua hari ini. Memang ya, kita akan sangat bersuka cita, senang, gembira karena kita diberikan hadiah. Kita mendapatkan sesuatu yang sudah lama sekali kita nanti-nantikan, atau hadiah istimewa dari orang-orang yang mengasihi kita. Kanata jadi ingat sama seorang bapak dan seorang ibu yang sudah sangat tua sekali. Mereka sudah berusia 100 tahun dan 90 tahun. Bapak itu berusia 100 tahun, istrinya berusia 90 tahun. Dan mereka sedang menantikan hadiah istimewa dari Tuhan. Kanata penasaran, kira-kira hadiah istimewa itu apa ya adik-adik? Adik-adik ada yang tahu nggak kira-kira? Kira-kira mereka akan mendapatkan hadiah apa ya dari Tuhan? Kanata penasaran nih. Apa ya hadiahnya? Siapa ya mereka itu yang mendapatkan hadiah istimewa dari Tuhan? Bapak Abraham, apa mungkin kita bisa mempunyai seorang anak? Tuhan menjanjikan akan memberikan kita seorang anak laki-laki. Tapi kita sudah tua. Saya sudah berusia 90 tahun dan Bapak Abraham sendiri berusia 100 tahun. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menepati janjinya? Bagaimana mungkin kita bisa punya seorang anak laki-laki? Saya tidak percaya. Ibu Sarah, kita harus percaya kepada janji Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menepati janji. Wah, adik-adik, ternyata mereka itu adalah Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Dan hadiah istimewa itu adalah seorang anak laki-laki. Wah, Tuhan memang luar biasa ya. Dia menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang sudah tua. Bagi manusia, orang yang sudah tua dan berusia 90 tahun dan 100 tahun tidak bisa lagi untuk mempunyai seorang anak. Tapi Tuhan bisa memberikan, menjanjikan hadiah istimewa itu, menjanjikan mereka seorang anak. Adik-adik percaya gak sih? Kira-kira Tuhan bisa gak sih menepati janjinya, memberikan mereka seorang anak? Adik-adik percaya? Adik-adik di rumah, papa, mama, di rumah percaya enggak? Kanata jadi penasaran, gimana ya hasilnya? Gimana ya Tuhan, apakah Tuhan bisa memberikan mereka seorang anak?
luar biasa karena ia mampu menepati janjinya dan memberikan kita seorang anak laki-laki. Aku akan memberi nama dia Ishak yang artinya tertawa, supaya setiap orang yang mendengarkan kisahku akan tertawa berbahagia karena kuasa Tuhan yang besar. Terpujilah Tuhan yang menggenapi janji. Yeay, Tuhan memang luar biasa adik-adik, dan dia mampu menepati janjinya. Bapak Abraham dan Ibu Sarah mendapatkan hadiah istimewa itu, yaitu seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Betul sekali, Ishak artinya tertawa. Kata Ibu Sarah, supaya setiap orang yang mendengarkan kisahnya akan ikut tertawa berbahagia karena kuasa Tuhan, karena janji Tuhan yang digenapi. Adik-adik, kita juga harus percaya karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan mampu menepati janjinya, asalkan kita mau setia, taat, dan mau selalu meminta kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Adik-adik, kita bisa minta apa saja kepada Tuhan. Kita bisa minta menjadi anak yang pintar, kesehatan yang baik, kekuatan, terkhusus pada masa pandemi ini, supaya pandemi COVID ini bisa segera berakhir adik-adik. Kita juga bisa minta untuk Tuhan supaya papa, mama, keluarga semua selalu sehat-sehat terus. Dan tentu saja supaya kita selalu mengikuti sekolah minggu, walaupun sekolah minggunya online. Nah adik-adik, jangan khawatir akan apapun. Adik-adik perlu untuk memintanya kepada Tuhan, harus memintanya kepada Tuhan. Sama seperti janji papa, mama, opa, oma, atau keluarga yang lain yang ditepati kepada adik-adik, Tuhan juga pasti akan menepati janjinya. Sama seperti janji Tuhan kepada Bapak Abraham dan ya Ibu Sarah. Nah, adik-adik harus selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik di rumah, bersama keluarga semua di rumah. Dan kiranya semuanya selalu sehat-sehat dan bersuka cita selalu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Jida! Kenapa, Dodo? Jida, Tuhan Yesus gak pernah gagal ya, Jida, ya? Jida, Dodo, Jida. Ups, Jida, iya. Iya, benar, Dodo. Dan teman-teman yang di rumah, Tuhan gak pernah gagal. Dia mampu memberikan segala sesuatu yang kita perlukan menurut kehendaknya dan menurut apa yang Tuhan anggap baik. Seperti yang barusan kita dengar dari firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, teman-teman di rumah, ayo kita menyanyikan Dia Tak Pernah Gagal. Kawempi! Siap! Kekuatan
teman-teman, saatnya kita beraktivitas yang akan dipimpin oleh Kak. Ayo, Kak siapa? Ayo, Kak Angel. Ya, yuk kita panggilkan Kak Angel. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Angel. Nah, hari ini Kak Angel akan memandu adik-adik untuk membuat aktivitas. Kira-kira kita akan membuat apa ya? Hari ini kita akan membuat kartu ucapan syukur. Nah, kira-kira bahan-bahan apa saja yang adik-adik butuhkan? Adik-adik memerlukan satu kertas karton yang sudah adik-adik gunting seperti ini. Bentuknya nanti persegi panjang ya. Adik-adik bisa minta bantuan dari papa dan mama untuk mengguntingnya. Setelah itu, adik-adik memerlukan 3 kertas origami dengan warna yang berbeda. Terserah adik-adik mau warna apa saja, yang penting beda. Yang pertama nanti diguntingnya kecil seperti ini. Kemudian yang kedua nanti seperti ini. Yang ketiga nanti diguntingnya seperti ini ya, agak berbentuk kotak sedikit. Nah, setelah itu nanti akan adik-adik tempelkan mulai dari kertas yang agak panjang ini. Ditempel di bagian depan seperti ini. Setelah itu nanti adik-adik buka di bagian dalamnya yang panjang seperti ini. Nanti adik-adik tempelkan di bagian ini sebelah kanannya seperti ini. Setelah itu nanti yang berbentuk agak kotak ini nanti adik-adik tempelkan di sebelah kirinya seperti ini. Nah, setelah sudah adik-adik tempelkan, nanti akan jadinya seperti ini, punyanya Kak Angel. Nah, di bagian dalamnya nanti seperti ini. Di bagian luar bisa adik-adik tuliskan namanya adik-adik. Setelah itu, di bagian dalamnya, yang sebelah kanan, adik-adik akan menuliskan ucapan syukur adik-adik. Kira-kira apa saja yang sudah adik-adik terima dalam hidup nih, yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Contohnya adik-adik, saya bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kesehatan. Kemudian saya bersyukur karena Tuhan selalu menyertai saya. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian di sebelah kiri yang ini, nanti akan adik-adik tuliskan ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari Mazmur 119 ayat 162. Bunyinya, aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Nah adik-adik, inilah bentuk aktivitas kita hari ini, kartu ucapan syukur kita. Sampai jumpa minggu depan ya. Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari Kak Septi yang akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami sudah bersekolah minggu dengan baik. Kami tahu Tuhan tak pernah gagal dalam menepati janji-janji Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami dimampukan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus tetap menyertai kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh iya Kak Septi, Kalisa mau tanya Dodo dan Jida dulu nih. Aku ya? Iya, Dodo dan Jida, kalian di rumah masih sering bermain keliaran rumah? Aku sering bermain Kak, aku sering bermain. Wah, Jida gimana nih? Dodo masih sering main di luar rumah. Tapi aku pakai masker loh kakak. Oh, pakai masker. Oke, karena sekarang ini masih ada banyak penyakit pandemi COVID, Kalisa sekalian mau mengingatkan Jida, juga Dodo, sama adik-adik yang di rumah. Karena kita harus tetap menjaga kesehatan kita supaya kita tidak terkena penyakit coronavirus. Nah, adik-adik yang di rumah selalu ingat kalau mau keluar pakai apa? Masker. Kemudian kalau keluar rumah dan kembali lagi ke rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan yang bersih. Pastikan
Dodo, Jida, dan adik-adik di rumah selalu dalam keadaan tubuh yang sehat dan bersih. Oh iya, satu lagi Kak Septi. Adik-adik juga bisa nih ngingetin papa dan mamanya. Kalau barusan pulang kerja atau barusan dari luar rumah, sebelum peluk atau cium adik-adik, ingat dulu, papa, mama, cuci tangan dulu, baru bisa peluk aku. Oke, terus untuk adik-adik yang masih sekolah, di rumah, selalu ingat untuk semangat belajar dan mengikuti setiap pelajaran dengan tekun. Oke, Dodo dan Jida juga ya. Iya, Kak. Bagus. Kak Wempi. Iya. Kak Wempi, tahu nggak Tuhan Yesus itu sangat hebat loh bagi kehidupan Dodo? Ya tahu dong. Ya kan Jida ya? Iya Dodo, selain hebat, Tuhan Yesus itu baik. Iya kan Kak Wempi? Iya. Ya, teman-teman yang di rumah, untuk mengakhiri sekolah minggu kita di hari ini, sekaligus mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin sekolah minggu di hari ini, kita akan mengangkat pujian apa Kak Septi? Allah itu baik.